يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat al-masyayikh, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita takzimi, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan semuanya yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita cintai, yang kita banggakan, ibu, bapak, para jamaah. Alhamdulillah, kita malam ini diizinkan Allah untuk hadir di majelis mulia ini dalam keadaan sehat. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sehat. Buktinya bisa datang ke sini dengan jalan sendiri-sendiri. Gak ada yang diangkut pakai ambulan, gak ada yang diinfus, gak ada yang dipekul. Itu tandanya sehat. Dan sehat kita dilengkapi dengan afiat. Kalau diistilahkan menjadi sehat wal afiat. Afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk kebaikan, sehat yang digunakan untuk beribadah, sehat yang tidak dipakai maksiat, itu sehat wal afiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias sehat tapi perbuatannya jahat, sehat tapi hobinya maksiat. Malah setahu saya para jamaah, para pelaku maksiat, orang-orang yang jahat, itu rata-rata orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Sing tukang nyopet, sing tukang nyolong, sing tukang korupsi, iku uang-uang sing awahe sakit tak sehat. Sing tukang judi, tukang mabuk, tukang mendem, iku akeh-akeh uang sing awahe sakit tak sehat. Sing tukang ngomeli bojo, sing tukang gondok, sing tukang rasan-rasan, iku akeh-akeh wong sing awake sakit tak sehat. Ya. Ini malam ini orangnya datang, saya tahu. Orangnya pakai jilbab warna hitam. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya jahat. Badannya sehat tapi hobinya maksiat, itu berarti sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kula panjenengan diparingi badan sehat dan tidak maksiat. Ini luar biasa. Sehat mau beribadah, sehat
gelem sholawat, sehat gelem berangkat ngaji, sehat gelem zikir. Ini luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah, sehat gelem zikir. Ini luar biasa. Kalau orang sakit, dia mendekat kepada Allah, itu biasa, wajar. Ancen wis gawane, wong gering zikir iku wis gawane. Dikai loro langsung nyebut Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Iku ngombe gelas cek gendene ya. Ini nek tak ombe kabeh nyang-nyang temen. Ana wong lara gelem mikir, gelem marek nang Allah, iku biasa, lumrah, anjen wis gawane, ngene kok nggih. Aku nang sampean iki gak lara, sehat tapi gelem marek nang Allah, gelem ngaji, gelem mikir. Iki luar biasa. Sing parah ini wis gering gak gelem marek nang Allah loro nek sik misah misuk ngono iki wong nyelempet yo pojokan ngono yo melu guyu kok wong lah makane muga-muga kula zaman iki terus diparingi sehat wal afiat. Sehat digawe ibadah. Sehat gelem marek nang Gusti. Muga-muga ibadahe saged istiqomah. Apapun nikmat yang kita dapat dari Allah wajib disyukuri dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya nikmat apapun yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi juga merupakan ujian. Wong pelem watu ini dikei nikmat ambek Gusti Allah itu asli ini diuji. Ya apa sih? Wong pelem watu ini tak keane nikmat dadine ya apa? Polahe ya apa? Tambah apik tak mung ndak elek. Makane Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liya baluwani ashkuru am akfur. Semua ini, nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur? Sebab kalau disyukuri akan menjadi barokah. La in syakartum la azidannakum. Nikmat opo ae kapan disyukuri tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia, namanya dadi barokah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, nikmat opo ae lek dikufuri berubah dari siksa yang menyakitkan, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah hancur, tambah hancur, tambah hancur, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah ledeh, tambah ledeh, tambah ledeh, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Dadi nikmat iku para jamaah isok dadi barokah, isok dadi musibah, tergantung kita, kita syukuri atau kita kufuri. Kalau kita syukuri, jadi barokah. Kalau kita kufuri, jadi musibah. Ayo aku taklan. Wong belum waktu dan sekitarnya. Uripe akeh lek syukur atau akeh lek kufur? Akeh lek nerimo atau akeh lek ngersulo? Akeh lek nyukuri nikmat atau akeh lek sambat? Coba semangat ndi wong kene ngaji karo campur sari.
Misalnya ono acara bareng, tempatnya berdekatan, waktunya bersamaan, sama-sama gratis dan tidak ada paksaan. Satu pengajian, satu dangdutan. Pilih-pilih. Percaya. Yang kalau waktu yakin pilih pengajian. Sing ditinggal. Halo. Sing nom-nom iki akeh ndi sing khataman Quran karo sing gendang. Maaf. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hati kita enggak tentram, hidup kita enggak bahagia. Salahkan diri sendiri karena kita kurang pandai bersyukur. Kita lebih banyak kufur. Itu yang bikin kita enggak bahagia. Bukankah semua orang kepengin bahagia, betul? Siapa sih yang kepengin sengsara? Siapa sih yang kepengin menderita? Semua pengin bahagia, bukan cuma di dunia saja, tapi bahagia yang sempurna, bahagia dunia hingga ke surga. Sehingga kita diajarkan doa yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari azab neraka. Sebelum saya lanjut, maaf, aku merasakan sesuatu. Ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, tapi kayak terpesona memandang aku. Pokok dia tuh pakai jilbab warna pink. Soalnya tatapan matanya beda. Kayak membayangkan sesuatu. Saya tuh gak nyangka. Tak pikir masyarakat telung waktu menganti. Udah bosen sama Anwar Zahid. Karena aku udah lama saba wilayah sini. Sopo kene lu. Kirain kamu udah bosen sama aku. Apalagi sekarang kan banyak tuh ustadz-ustadz baru bermunculan. Aku pikir kamu udah berpaling ke lain hati. Gak nyangka ternyata kamu masih setia sama aku. Makasih semuanya, I love you. Lemah tua. Nyata balik no. Allah. Tapi gak kamut-kamut gue nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa tadi orang sering bilang doa sapu jagat. Mbok sapa sing ngaiti? Kok gak mesti isan sapu donya akhirat. Itu pelajaran bahwa banyak orang yang kalau berdoa itu yang diminta hanya urusan dunia. Akeh-akeh ngono. Coba sama neling-neling. Akean di sampean donga nang Allah jaluk urusan akhirat karo urusan dunia. Tengah kaya urusan dunia. Lek ono tonggoe kate berangkat umroh, kate berangkat haji. Sama biasanya lak netip dunga, nggih. Ya iku penggaweanmu. Lek berangkat diri males gak gelem lek ngono iman duwike. Bukan berarti gak ada duit, tapi imanmu kalah karo emangmu. Kalah ngaku wae. Gayane ditakoni,
kamu nggak kepingin ta ziarah untuk makan untuk Madinah? Ya pengen raya, siapa sih nggak kepingin? Tapi ada duit. Doyo temen, emang aku saking doin dindi lah doa nu jamaah aku kawani doa nu muka-muka haji. Soalnya haji ku ono syarat yang paling abot saya as-sabru bil antrian. Antrian ini saya gak menguati. Enggak. Di Jawa Timur ini haji reguler itu antriannya udah 40 tahun lebih. Jadi umpama sampean daftar saiki haji reguler itu berangkatnya 40 tahun meneh. Lah nek umure sampean saiki wis wida. Daftar saiki berangkatnya sampean lah umur 100. Toto umur sampean. Lamono jek urip ya wis gak kuat. Nggih. Ana sing luwih cepet haji plus kuota. Iku ae antrine sik 8 taun. Porsinya bayar DP 80 juta. Iku antrine sik 8 taun. Pelunasane meneh kate berangkat 8 taun lagi. Kira-kira ya 250-an juta. Lek potonganmu emang ana sing iso langsung berangkat 500 sampai 700 juta. Lek wong pelempat tuh ngira. Gangin nyek gak? Ayo coba misalnya sampean ditakdir Allah duit-duit 700 juta terus ditawani gawe berangkat haji karo ditawani tanah milih ndi? Ya. Mangkane rupamu koyo grogalan. Iso langsung berangkat. Ya iso, tapi iso mau ikut bayar. Kayak sampe gelem ambe aku apa apa. Aku bayar. Halo. Halo. Lek ana tangga sampean kate berangkat haji, kate berangkat umroh, sampean biasane lak tetep donga. Mbak, sampean kate umroh nduk kono iku donga mandi, Mbak. Aku tetep ya sampean dongakno. Ngono ku biasane sampean dalem dongakno urusan akhirat ta urusan donya? Saya ngomong akhirat ya lames. Ngambil belas. Saya ngake yang jalan dongak no urusan donya sama dongak no. Muka-muka toko kularis. Muka-muka tanahku ini lo tak ada dengan payu. Muka-muka anakku yang kuliah ini dengan lulus terus oleh pekerjaan. Pokoknya urusan donya lah. Aku belum tahu kurungu kok. Ono ngomong tetep dongo tau gue sih kata berangkat umroh nang ini mbak sama kata umroh gue kono ikut dongo mandi aku tetep dia sama dongo nolam beku sih ngelecek ini loh ini buka waras aku itu bola beku alo kono tau gue suki selamatan berkata gepeng ya tak lo no sama dongo nolam mbak hatiku sih irian nih loh hatiku ini gue penuh hasut. Apa nono wong enak titik nono atiku gak terima, apa nono wong enak titik atiku gak terima. Dongakno mbak, muga-muga atiku sing bosok iki nang waras. Gak tau krungu aku ngene. Apa dongakno mbak, aku iki gondokan. Aku iki ngambekan. Apa dongakno, dongakno, aku cek berubah dadi sabar, pendiam. Halo. Halo. Kaon nek ngene ku rata-rata njaluk didongakno ya urusan donya. Nggih. Makanya diluruskan sama Allah. Lek donga iki ojo tanggung-tanggung, sisan sing komplit, sing lengkap, sing sempurna. Yo njaluk kesaenan donya, yo njaluk kesaenan akhirat. Ancen umume menungso iku luwih seneng donya tinimbang dapat gak ngono gak disindir ambek Gusti Allah bal tu sirunal hayatat lapo tapi situ kalau memandang aku sampai segitunya sih. Tahu enggak gara-gara tatapan matamu aku jadi salting tahu.
Ngono kok nek nyawang aku malah salah tingkah. Ngene. Lah emang rata-rata manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Kaget ya wis. Mangkene tak sengaja karo gugah sing ngantuk-ngantuk iku. Nyatane kok mau duwe sak ngene. Iyo udan coklat iki. Mau ngantuk aku weruh kok. Manusia itu luwe kepencet kenikmatan donya, luwe kesengsem keenakan donya timbangane kebahagiaan akhirat. Ayo dibuka no. Donya itu simbole bayaran. Akhirat itu simbole ganjaran. Ayo. Umpama dikon milih salah siji. Sampean pilih ndi? Ganjaran ta bayaran? Sampeyan seneng ndi? Duwe anak sing pinter golek ilmu, ambek anak sing pinter golek duit. Halo. Wes saiki ngene. Ibu, umpama sampean duwe anak wedok. Anak itu sampean kumpayu. Sing jelas gak kaya ibu ya. Ibu ini ngono. Anak lumpang. Terus dilamar arek lanang loro. Arek padha wanton budi dukur, gagah, sehat, atletis, kuning kulitnya sauntun-tun. Sing siji. Arek gak kerja ganti duit. Tapi soleh, pinter gelek ganjaran. Siji ne, kayak ngaji tapi duwe uwat top pinter gelek bayaran. Sing sampean pele dadi mantu sampean, arek lanang sing pinter gelek ganjaran ta sing pinter gelek bayaran. Ayo, sing siji arek santri. Gak kerja, pinter ngaji. Ngelamar di rumah sampean bawa kitab. Modong kitab kau berdi. Cici ini gak bisa ngaji tapi suki. Ngelamar di rumah sampean bawa alpat. Cengcak menerima sih bawa kitab kasih bawa alpat. Bawa kitab itu lho no. Anakku kate kon pakan iki kitab kuning ta. Hoi. Sepurane. Umpama iki sampean duwe mantu loro. Sing siji mantune sampean niku pinter golek ganjaran. Ustaz. Yang ulang ngaji ya zikir ya wiridan ya ngimami salat, pinter maca kitab, alim, ustaz. Lah gak ada duwe. Siji ne mantu sampean ku pinter gelek bayaran. Kerjane luar biasa, sukses. Duite akeh. Dadi pejabat. Nah, sampean nek tak kumpul-kumpulan, mbok kumpulan nek kata, mbok kumpulan muslimatan, mbok kumpulan pengajian, ngono ku sing sampean cerita-cerita nang kanca sing sampean bangga-banggakno, iku mantune sampean sing ustaz, sing pejabat. Seneng di, bangga di, duwe mantu santri ta pegawai negeri.
ini kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai negeri. Tontonan lewayah penerimaan CPNS. Sing daftar sampai ribuan. Ada sing dibutuhno lho cuma puluhan, tapi sing daftar yo ribuan. Wong tuwa yang ngono. Sing penting anake kelebu gak peduli. Nyokok piro oleh perwadol tanah. Kepingin anaknya jadi pegawai negeri. Padahal sepurane oh boleh bunyi sampai rasanya. Lo sampai galak mantu bareng itu bangga yang mantunya pegawai negeri. Enggak ngono, emang sih keren. Mantunya pegawai negeri, priayi, berdasi, melinti, ambune wangi, punya gaji. Tapi kalau mau jujur, berapa sih gajinya pegawai negeri? Maaf. Paling 10 juta saat tunjangannya. Satu bulan 10 juta itu loh digawe biaya statusnya sebagai priayi. Karena enggak cukup. Lah enggak cukup kebutuhannya akeh. Nanti pelayune. Iya lah imannya kuat. Lah nek imannya enggak kuat. Loh nyolong korupsi. Terus mantumu sing santri, mantumu sing ustaz, ancen yo rodok morot-modol. Kumbrak-kumbruk ketoke. Tapi ngulang ngaji, ayo nanti iki nama terus adinia. Terus begini gelem kerja, serabutan wis yo mbok sego goreng, mbok tahu tek, mbok mie ayam, mbok bakso, mbok seafood. Gak isin, santri kan gak patek duwe isin. Yang penting halal lan thayyibah. Ayo, iku langsung ngi seorang 1 juta. Lainnya seorang 30 juta. Pegawai negeri 10 juta seorang. Ustaz 30 juta. Apa mana ustaz yang model ini? Ayo, pengen di ustaz tak pejabat. Ya mau saya ngomong pejabat, mau lambil pejabat. Gak ada sih ngomong, ya ustad yang ustadnya kayak peyang gitu. Aku gelem, kenaan anakmu. Sorry ya, gak level. Halo? Halo? Sorry. Aku lupa kalau zamannya banyak yang perempuan. Aku lupa kalau perempuan itu lebih suka yang berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo mana coba? Coba. Sampean misalnya kate bangun rumah. Monoko sing sampean rencana eno membangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Subhanallah. Oke ini kan ayu-ayu kok on lho. Kita tak kurang ngono lho, gak iso jawab ya. Sama numpang duwe rencana katanya bangun rumah ngono kuwi lho. Sing sampean planning sampean rencana no, iku bangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau yang akan ditinggalkan selamanya. Rumah yang akan ditinggali selamanya rumah surga atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya rumah dunia. Mesti sing dipikir ya rumah dunia. Padahal rumah dunia sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun, itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya. Sementara rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah yang di surga gak dipikir.
Makanya adik-adik yang belum nikah, tolong target nikah itu jangan hanya kebahagiaan di dunia saja. Target akhirat. Dunia lo sakti lo suwe ini. Halo? Halo? Mbok gak dikata nolok. Ada satu teskis sebagai realisasi simbolis. Alah mesti gak ngerti mau ngomong diomongin ini. Sorry ya. Habis kebiasaan ngaji bareng sama kalangan akademis. Kan biasa pakai bahasa kayak gini. Itu kalangan akademis. Aku lupa kalau malam ini yang aku hadapi kalangan jemburis. Ada ayat walal akhiratu khairul laka minal dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Ini ekspresinya. Coba ketika azan subuh berkumandang itu ada satu kalimat khusus as-shalatu khairum minan namun, artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi warga sini kira-kira ada nggak yang prinsipnya dibalik tidur itu lebih baik daripada sholat? Ada apa nggak? Halo, maaf, lek tepak ono azan subuh, masyarakat kene akean di sing berangkat ke masjid sholat jamaah karo sing isek turu. Berarti masjidmu itu nek subuh akean di wonge karo cagake. Akean di wonge karo karpete. Ini kan ekspresi dari ayat tadi. Walal akhiratu khairul laka minal dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dan sungguh sholat itu lebih baik bagimu daripada tidur. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Tapi kebanyakan prinsipnya diwale, tidur lebih baik daripada sholat. Kali salah konsep kali. Makanya saya sering instruksikan di mana-mana. Saya sering kasih himbauan di mana-mana. Tolong yang manggil untuk sholat berjamaah. Itu yang suaranya enak, yang lantang, yang kenceng. Gak ada penumpang kok. Ibarat kendaraan umum itu gak ada penumpang. Kernet itu langsung banter ya. Ayo, bungur, bungur, bungur. Surabaya, Surabaya. Kosong, 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 kosong. Masa ono gak ada penumpang kok. Surabaya, Surabaya. Lengger, lengger. Saya ngajan ini loh, gila ini orang enom yang suaranya enak, tuh banter. Coba dimulai dari tarhim. As-salatu wassalamu alaih. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayhi ya nasirul huda. Kayak masjid itu lihat aku gak enak gitu ya. Percaya radio. Coba lah ya hadan. Saya ngantar semua buku buran. Teng no, rumah no. Zaman kan dengan Nabi ya, mau azan tukang azan, ikut seleksi, terpilih Bilal bin Rabah,
sama Abdullah ibn Ummi Maktum, dua orang sahabat yang suaranya kenceng, keras, muenak, syahdu. Jadi orang mendengar itu tergerak, tersentuh hatinya, itu ingin moro. Ngono lho. Uang suarane elek kok azan, iku hukumnya makruh. Rungokno sing suarane jebrak-jebrak ning. Ojo ada nyekel mik. Suara jebrak tenangane royokan mik. Mik digodot-godot. Kepengin azan. Uang suarane elek azan, iku hukumnya makruh, soalnya ngerusak kuping. Azan suarane koyo cempe ketekek gulune. Lah iku ana kalimat as-shalatu khairum minan. Artine salat itu lebih baik daripada itu. Lah iku aturane lek adzan, as-shalah itu panjang, naum pendek. Dadi salatnya panjang, naumnya pendek. Salate dawa turune ndek, salate akeh turune titik, salate suwe turune dilu. Makane lak ngono kudune lek mengumandangkan adzan. As-salatu khairum minan naum. Muka enak ya gak laris lambene. Kok mau dilokno enak suarane sih. Sing gak laris ya mergo enak ini. As-salatu khairum minan naum. Iku lek diartekno lah ngene sih. Salat iku lho hape timbang turu. Berarti salate suwe turune dinu. Salate akeh turune titik. Lah maksud telem watu gak ngono. Salae ndek naume taulo. Ampe sing ngaten wis tuwek iki kan. As-salatu khairum minan naum. Nek kok lagi artine lak ngene sih. Salat iku luwe apik timbang turu. Mulane aja kaget wong pelem watu sing krungu malah kelon meneng. Ya kesel ngadek terus. Ayo tak pokno bojomu ngadek terus kesel tak gak. Halo. Mulane sekurange ono. Ya masjid ini wayang subuh sepi. Soalnya sing adzan tuwa. Wis adzan sampai mari. Kayak sapi bengah. Mari ngono pujian. Ambek ngenteni be ya ana wong teko ta. Sampai setengah jam nanti Allah kau nasi morok banget sembahkan kerumun udah jadi ngono keracak-keracak sobat nanti lo nyantol temennya lumayan oleh Allah bareng di TG lah kok mik nguyuk tok wong nyolo kodol gak melu sholat jamaah jadi gak kata niat sholat ngapain nanti jadi nguyuk tok
kluyur-kluyur karo mbok sentolo mbok ning batuke. Oh, tibake wong nyono kok. Wis timbangan nek kaone penumpang. Iku mati wis. Ala barang lancar. Salat dhewe. Bekate salat kulune tenggorok-tenggorok-tenggorok. Aku kok wedi sih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jebok kok kuping, kok kuping. Amar wala dolin. Lah kok ana sing amin to? Mapan karo tunggal. Wis jane ngate ngoto surat sing rada dawa. Tapi mergo urune pengkoro ambek penasaran. Kok gak krungu ana wong krecek-krecek nang jedhe. Gak krungu ana wong loro. Lah kok ana sing amin. Akhire maca kulhu de. Ya ambek ngelirik-ngelirik mengguri ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bareng ngelem mengguri ketok. Wireng matane wombo. Kaget lho ngene to. Semapa dibengok-bengok. Tolong. Tolong. Lali mikir gurung dipateni. Jadi tolong-tolong yuk dukungnya speaker. Tolong. Uang kampung. Isu-isu krungu-bengok-bengok tolong-tolong. Buang tersumber teko speaker masjid. Gemberuduk ngoranan masjid kabeh. Tang turu-turu cerai kal tangi bawang kelon lu dicolno. Sangking kabete gemberuduk hari wong-wong do tekon dene jebab lan lumah-lumah ambane mengge-mengge. Masyarakat yo takon to, Mbah. Saman kula apa, Mbah? Saman kula apa? Sih. Ojo takoni dhisik. Aku tak nata ambane. Masyarakate sakno terus ana sing ngekeki ngombe. Ngombe sik itu, Mbah, ngombe sik. Iya, tak ngombe. Mantap bodoku. Sila. Kutlah sejek jedul nanti. Bismillah. Cepai ke. Terus aku nak nyomplos masuk gamak tisu nih. Ngomong sapi ngayi tangan nih. Ini jimbatmu kurang. Ini tak apa nih, gak jimbatmu. Langsung aku bikin marjil bapak mati gue.